Ini di Negeri Sembilan kita mampu melakukannya. Sebab PIU yang ke-12 kita cuma ketinggalan 4 kerusi. PIU ke-13 kita ketinggalan 5 kerusi. Dan jangan kita lupa, kita ketinggalan 5 kerusi bila kita kalah 113. Okey. Juasi kita kalah dah banyak, 1600 lebih. Di Senaling pun tak banyak, lebih kurang dalam 2000. Hidung Johor 1300. Lepas tu Jalan Padang 2000 lebih, tak banyak. Saya rasa dengan adilnya kehadiran pada malam ini, saya cukup yakin di Negeri Sembilan Timur kita akan melakukan perubahan dan kita akan menang jempol, menang kolak pilar, dan kita akan sapu kebanyakan kerusi di bawah kedua-dua parlimen ini. Kita boleh lakukan.